Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji. Ya, di depan saya ini sudah ada jam tangan dari seri CIWG Q006801. Modelnya seperti ini ya. Ini sebentar kita buka dulu untuk plastiknya ya. Bentar nih. Biar kelihatan detailnya, cakepnya. Nih ya, tuh. Seruti 1801. Logonya jelas banget ya. Kacanya ini sudah dilapisi pakai safir, jadi enggak gampang kukeras. Dan di bagian ringnya ini sudah dilapisi juga pakai rubber. Jadi misal kalau jatuh atau ke bentur itu ya, itu enggak bikin kacanya atau mungkin ininya dari case-nya tuh dia kena di bagian dalam mesinnya. Bentuknya cakep banget nih. Ada bentuk yang kayak bautnya gitu di bagian sebelah sini. Pakai krono ya, ini pakai krono kayak gini nih. Krononya start, pause, dan resetnya pakai yang ini tanggalnya, marker-marker angkanya juga lengkap banget ya. Jadi marker angkanya itu lengkap banget. Ini resetnya. Terus ini logo Seruti 1801 di bagian strapnya, dan buckle-nya nih, buckle-nya ini udah pakai buckle butterfly nih ya. Nih, di mana buckle butterfly ini gak cuma bisa dipakai buat jam tangan yang stainless. Jam tangan ini, buckle butterfly ini bisa dipakai juga buat yang rubber kayak gini, sama jam tangan kulit juga bisa. Di bagian belakang jamnya ada tulisan Seruti 1801, baterai resistnya 100 meter, stainless steel ya, Sapphire Coach. Sapphire Coach. Di sini ada tulisan Seruti 1801. Di bagian sini kayak ada layernya gitu ya, jadi jam tangannya itu kayak berlayer-layer gitu. Cakep sih. Nih, untuk marker angkanya itu kalau mau lihat fosfornya kayak gini. Tuh. Terang banget sih. Pakai mesin dari Seiko. Seruti semuanya udah pakai mesin dari Seiko. Buat setting tangannya ditarik setengah gini, terus kalian putar ke bawah. Ya, kalau buat setting jamnya ditarik full, saya diputar ke bawah kayak gini. Tuh ya. Nih, cakep. Cakep banget sih. Modelnya cakep banget, mewah, dan bergaransi juga ya. Garansinya 2 tahun untuk jam tangan Seruti seri ini tuh. Nih. Keren. Untuk ukuran diameternya berapa, Bang? Ukurannya kalau dari sininya aja itu di 4,4 cm. Tebelnya ada di 1,4 ya, 1,4 cm. Dan harganya berapa? Harganya di 7.200. Harga yang worth it banget buat jam tangan sekelas Seruti. Ya, ini harga 7.200 itu harga belum diskon loh. Harganya belum diskon. Strapnya pakai strap rubber yang tebal banget. Ya, strapnya tuh tebal banget. Cakep sih. Keren banget. Kalau dipakai di tangan gimana? Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini ya. Karena ini pakainya butterfly, jadi kalian nggak perlu masuk-masukin. Ya kayak pakai jam tangan model stainless gitu ya. Tapi ini tuh strapnya rubber. Jadi kalau nanti udah dipakai tuh udah lama udah kayak gini, udah cakep banget. Ini tinggal masukin aja ke bagian beltnya ini. Udah jadi teman-teman ya. Kalau buka juga tinggal tekan gini aja. Tuh, enak banget loh. Harga 7.200. Harga 7.200, harga belum diskon. Nih, detailnya cakepnya tuh. Warnanya biru, ini juga biru ya. Ini sampingnya di bawah belakang layarnya tuh kayak ada warna grey. Tuh, jamnya tuh berlayer-layer gitu ya. Cakep sih, modelnya keren. Simple keren juga. Ini boxnya. Boxnya dapat box kayak gini. Boxnya di dalam boxnya itu kalian bakal nemu kartu garansi dan ada manual book juga. Kartu garansi dan manual booknya ini sesuai sama seri jamnya ya. Jadi harus sesuai. Kalau nggak sesuai biasanya beda ya. Karena di setiap jam itu dia punya seri sendiri-sendiri. Oke, harga 7.200, harga belum diskon. Kalau mau kalian tinggal WA aja di 0838-6565 8989, bisa juga ke Instagram @elangarlojisolo. Ke marketplace kita juga bisa, di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap harinya. Jadi silahkan tinggalkan komentar kalian ingin di review jam tangan apa. Oke, see you.